Hai Yuan, hari ni Cik Ima akan tunjukkan cara-cara buat kain lipat batik. Okey, lipat batik kanan ke kiri atau kiri ke kanan ikut suka hati Yuan. Okey, Cik Ima akan tunjukkan step by step. So, permulaan kita kena buat pengiraan. Lepas pengiraan, kita akan buat pola. Lepas buat pola, kita gunting kain. Lepas gunting kain, kita jahit. So, Cik Ima akan tunjukkan step by step. Yuan. Sekarang kita akan buat pengiraan. Ini ialah ukuran pinggang, punggung dan juga labur kain. Pinggang ialah 27, ukuran yang dah siap lah. 41 ni ukuran punggung pun yang dah siap. So, labur kain ialah 35. Yang dah siap kita bulatkan lah. Senang. So, 41 ni ukuran punggung kita bahagi dengan 4 akan dapat 10 1 per 4. So, untuk kain pula 35 labur je, kita tambah 2 inci setengah ukuran basi pinggang lah. Ukuran basi pinggang dengan basi bawah tu kan, dalam 2 inci setengah lah. So, kita tambah siap-siap lah. Mana-mana labur kain yang kita buat, kalau ikut style Cik Mah ni, Cik Mah tak potong pinggang tau. Cik Mah terus direct terus sebab senang. So, kita akan dapat ukuran dia ialah 38. So, ukuran kaki pula macam mana kita nak kira. So, kita ambil tadi ukuran punggung dia 10-1 per 4 ni. Ukuran punggung kita tolak dalam 2 inci. So, kita akan dapat 8-1 per 4. So, macam mana nak buat pola. So, ini ialah pola bahagian belakang kain lipat batik ni lah. So, ini ialah tanda lipatan. So, kita garis dulu sini. Labuh dia 38. Okey, sebab tu Cik Ima suka ambil ukuran yang dah siap. Cik Ima buat kira-kira dulu baru kita buat pola. Senang. So, labuh dia 38. So, macam mana nak dapatkan ukuran punggung? 2 inci ni basi kan? Siap-siap untuk basi pinggang kan? 2 inci ni basi pinggang. Okey, sini 2 inci. So, sini ke sini ialah 8 inci turun eh. Turun 8 inci kita akan dapat ukuran punggung. So, ukuran punggung kat sini ialah 10-1 per 4. Inilah 2 inci ni basi pinggang. Lepas tu you all turun 8 inci. Maknanya sini sampai sini ialah 10 inci lah kan. So, you akan dapat ukuran punggung. Lepas tu you all nak dapatkan ukuran kaki. Turun bawah. Dapat ukuran kaki 8-1 per 4. So, inilah pola bahagian belakang. Sangat-sangat mudah ya you all. Okay, macam mana pula nak ukur pola bahagian hadapan? Okay, ini ialah pola bahagian hadapan, iaitu pola lipatan. So, ini ialah tanda lipatan. Kita nak buat lipatan dia macam mana kita nak kira. So, kita kena ambil bahagian kaki. Okay, 8-1 per 4 ni kita akan bahagi dengan 2. So, you all akan dapat 4 lah. Kita congak-congak macam tu ya you all. Congak-congak gitu dapat lah kira 4 lah. Dapat 4. So, untuk dapatkan lipatan ni, kita ambil kat ukuran kaki 8-1 per 4. Kita tambah dengan 4 ni. Tambah dengan 4. Kita akan dapat 12-1 per 4. Ikut you all lah, nak lebih sikit pun tak apa. Tambah 12.5 ke apa. Kita congak-congak macam tu je you all. Kita agak-agak macam tu je. So, okay. 8-1 per 4. Kita bahagi 2 akan dapat 4. So, 8-1 per 4 ni, kaki ni, kita tambah pula dengan 4 ni. Ni dia. 8-1 per 4 tambah dengan 4 akan dapat 12-1 per 4. Inilah lipatan dia. So, 12-1 per 4. Okey. 12-1 per 4. So, ni dia sama je. Atas sampai bawah sama je lebar dia. Okey, labur dia. Itulah, labur dia 38 lah kan. 38 labur dia. So, lebar dia 12.1 per 4. Ni lipatan tau. So, kita nak dapatkan yang ni. Kita ambil ya pola bahagian belakang tadi. Kita tekap dekat sini. Macam tu. Senang sangat. So, Cik Ma akan ajar cara nak potong pula. Kita belajar untuk potong pula. Cara nak potong. So, kita ambil labur dia ya.
Kita terus potong pada kain. Sebab tenang lah sikit. Tak payah nak susah buat pola banyak kali kan. So kita ambil lah labur dia. Labur dia 38 labur dia tadi. Kita gali terus. Okey, 38 labur. Kita ambil labur dulu. So yang tadi macam cik macam kat tadi lah. Yang ni 2 inci ialah basi pinggang. So turun 8 inci untuk dapatkan punggung. Jadi kita turun ni sampai sini 10 inci lah. Kita akan dapat 10 1/4. So kita tanda lah atas ni pertama 10 1/4. So bawah kaki dia 8 1/4 bahagian kaki. Ni nampak. Okey, ni kaki. So kita akan dapatlah ukuran dia. Okey, beginilah you all. Kalau nak buat macam tu tak nampak. Okey, macam ni jelas sikit. Okey, yang ni 2 inci kan? Basi pinggang. So kita tandalah untuk bahagian atas ni. Takut korang tertukar kan. Senang. So 2 inci bahagian pinggang, turun 8 inci, maknanya sini sampai sini ialah 10. Kita akan dapat 10 1/4 ukuran punggung. So kita turun, kita dapat kaki lah 8 1/4 tadi. So kita potong dia. Kita potong dia. Kita potong terus. Kita potong, kita tinggalkan basi dalam 1 inci ya. Ni. Lipat dua kan. Sebab Cik Imah dah buat dah tanda lipatan tu. Jadi inilah hasil dia. Kita lipat dua ni tanda lipatan. Kita lipatlah. So kita akan buat pula cara untuk dapatkan pola depan. Okay you all, ni pola bahagian hadapan untuk lipatan tadi lah. Kita tengok tu 12 1/4. Okay, ini sampai sini 12 1/4 lah. Dia sama je. So kita dah garis siap-siap. Ni pun lipatan kan. Kita dah buat siap-siap dah. Lepas tu kita tinggal tekap je lah. Nampak ni. Yang ni kita tekap je. Kita letak yang pola bahagian belakang tu dekat garis yang kita tanda tu. Nampak ni. Kita dah kira siap-siap kan. Kita dah garis. So kita letak, kita tekap, and then kita potong je lah. Senang je. Ni pun dah siap dengan basi tadi kan. Yang pola tadi kita dah siap dengan basi. So kita tinggal potong je. Untuk mengelakkan kekeliruan, so you all tandalah. Bahagian atas ni tanda dengan kapur untuk mengelakkan kekeliruan. So dah siap dah pola bahagian hadapan dengan belakang. So kita buat macam mana nak jahit pula. Okay, lepas ni kita akan start jahit pula. So Cik Imah nak cerita sikit untuk lipatan tu. So macam yang Cik Imah ajar tadi, kalau you all rasa tak cukup kain kan, contoh badan besar kan, nak dapatkan lipatan tu tak cukup, you all ambil yang mana ada. Macam tu. So kalau apa ni, itu adalah cara pengiraan untuk dapatkan kain lipat batik yang cantik lah. So kalau you all tak dapat apa ni, kain you all dah buat pengiraan, lepas tu tak cukup kain, you all ambil lah yang mana boleh. Kita adjust dia. Ambil yang mana boleh kan. Okay you all, step pertama masa menjahit ni you all kena pasang zip lah. Kita nak pasang zip ni, kita bergantung juga dengan kain. Contohnya kita nak buat lipat batik kanan ke kiri ke kiri ke kanan. So macam kalau you all nak buat lipat batik kanan ke kiri, you all pasang zip belah kiri. So kalau nak buat lipat batik kiri ke kanan, pasang belah kanan. So yang ni Cik Ma nak buat belah kiri. So pasang belah kiri. Kita pasang dulu zip and jahit lah kiri kanan. Kita pasang zip dulu.
mana yang kita nak. Contoh belah kiri ke? Belah kiri. Belah kanan, belah kanan. You all pasang zip dulu. Lepas tu you all cantum kiri dan kanan. Lepas tu jahit bawah. Ni hasilnya kita dah cantum kiri dan kanan dan juga jahit bawah dia keliling. So kita nak dapatkan lipatan dia tu, kita gosok lah. Kita gosok bahagian kiri kanan tu. Kita bagi dia kemas. Okay, kita gosok dulu kiri kanan ni. Kan? Kita gosok larisan tu. Kita bagi dia cantik lah. Kita nak dapatkan lipatan. Kita nak dapatkan lipatan yang cantik, kita kena gosok kiri dan kanan dia. Barulah kita nampak hasil dia. So, kita dah letak macam ni. Okay. Kita dah gosok. Kita dah gosok dah kiri dan juga kanan dia. Dah cantik kan? Kemas. So, kita nak dapatkan lipatan dia macam ni. Sebab tu kita kena cantum dulu. Lepas cantum baru kita gosok. So yang ni kita, so yang ni, yang bahagian lipatan ni atas ni kita tarik . Kita tarik dia supaya, nampak ni, supaya dia lidah dia tak terjelir. So kita kena tarik sikit bahagian atas ni. You all nampak tak? Nampak tak ni? Ni bahagian kaki ni, bahagian dalam. Kita cari, kita tarik dulu dekat bahagian atas. Kita tarik. Kita tarik, nampak macam ni. Kita tarik ni. Nampak? Supaya nanti lidah kita tak terjelir. Dalam dia kita tarik sikit. Baru kita buat macam ni. Baru kita letak. So, bila kita letak dia tu, kita boleh dapatkan lah apa ni, lipatan yang cantik. Jangan jangan ke tengah sangat dia punya ni. Jangan ke tengah sangat. Okey. Cik Imah tak sarankan you all gosok lagi tau. Kita cuma buat je. Kita cuma lipatkan dia dulu. Cik Imah sarankan you all gosok kiri dan kanan dah sahaja. Yang bahagian lipatan ni tak mau gosok lagi . Last kali baru kita gosok. Kita cuma nak dapatkan lipatan dia sahaja. Macam Cik Imah ajar tadi, kita kemaskan bahagian kiri kanan. So yang bahagian dalam ni, lipatan ni kita tarik sikit supaya dia tak terjelir. So kita letaklah jarum. Kita letak jarum ni. Yang lipatan ni sebab kita nak jahit sikit nanti tau. So kita letak dia cantik-cantik sikit lah. Nanti kita akan jahit. Sini, dot-dot dari start dari sini. Kita jahit dot-dot-dot-dot sini, pusing sini. Kita nak bagi dia lekat. So you all, kita jahit dari start yang kita ni. Lipatan dia tu kan, kita jahit bagi lekat dulu. Kita dah tanda dengan jarum tadi. So lipatan ni, kalau korang nak buat belah kanan, buat belah kanan. Kalau korang nak buat belah kiri, korang buatlah belah kiri kan. So kita jahit macam ni. Kita jahit setapak dulu. Kita jahit setapak. Kita pusing. So kita jadilah dua line. So basi-basi dia ni, yang lebih tu kan kita potong lah. Kita potong. Okay, kita potong.
So untuk pinggang ni, Cik Mah dah ajar je, kan itu hari kan. Cara nak buat pinggang separuh tanpa potong pinggang. So you all ikut. Okay, Cik Mah dah siap dah jahit pinggang dia. Pinggang separuh. You all boleh follow lah step yang Cik Mah share tadi, cara buat pinggang separuh. So kain dah siap, kita gosok pula dia. Okay, cara kita nak gosok dia, kita letak dia macam ni. Letak macam ni, baru kita gosok lipatan tu. Sebab kena, you all tak boleh buat melintang. You all kena buat macam ni, barulah cantik dia punya ni. Dia punya apa ni, lipatan dia tu baru terletak. Okay. So you all tengok ni. Gosok lah lipatan dia. Kita letak dia cara menegak, bukan melintang eh. Okey, kita letak macam ni, kita gosok lipatan dia. Hey, oi, kita dah siap gosok kan? Kita gosok cara menegak sebab apa? Sebab bila kita gosok cara menegak, tengok. Dia terletak cantik. Kita gosok. Dah gosok, nampak? Barulah dia terlipat cantik dia punya lipatan dia tu. Okay you all, ni hasilnya. Kain lipat batik yang kita jahit tadi. Barulah dia terletak cantik. Okay, selamat mencuba.